Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu akan support channel ini terus, untuk upload video tiap minggunya. Ingat, subscribe itu gratis, awas jangan lupa subscribe sekarang. Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bikin tutorial tentang cara gimana sih bikin playlist di YouTube. Ini cuma di HP loh. Jadi buat kalian YouTuber pemula yang belum tahu cara bikin playlist di YouTube, gue bakal ngajarin itu. Sebenarnya fungsi playlist itu emang sangat penting banget sih buat majunya channel kita. Jadi playlist itu bisa mengelompokkan jenis-jenis video yang kita upload. Contohnya ini di sini ada playlist aku, yaitu ada vlog, tutorial, fakta dan juga yang lainnya. Jadi aku bakal ngasih tahu tentang tutorial gimana sih cara bikin playlist ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian buat like video ini, buat klik tombol subscribe juga di bawah, terus nyalain notifikasinya. Lalu share video ini, semoga bermanfaat. Kita langsung ke tutorialnya. Jadi langkah pertama kita langsung masuk ke aja ke YouTube dan kita masuk ke channel kita. Jadi pertama kita pilih dulu video yang mana yang mau kita tambahin ke playlist baru. Contohnya ini aku namain video yang ini ya. Nah, kita ke simpan ke playlist. Kita tungguin. Nah, dan di sini ini adalah susunan playlist yang udah aku simpan, yang udah aku buat. Dan buat membuat playlist yang baru, kita ini tambahin ada plus playlist baru. Kita klik aja. Terus di sini kita kasih nama playlistnya itu apa. Nah, contohnya aku kasih nama baru, dan yang di bawah ini adalah playlist ini itu bakalan kita publik, yaitu kita bisa liatin ke semua orang, atau misalkan kita bisa cuman buat pribadi aja gitu. Contohnya di sini aku yang publik ya, dan di sini aku oke aja. Dan kita lihat ke playlist itu langsung ada, dan ketika kita lihat ke playlist itu langsung ada baru di atas. Nah, jadi seperti itu cara membuat playlist baru. Nah, jadi cuma segitu aja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Makasih banyak yang udah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan like. See you next video. Bye-bye.